Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, selamat pagi dan selamat bertemu kembali dalam renungan harian masa Prapaskah, Selasa 23 Maret 2021. Pada hari ini, kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan dalam Injil Yohanes bab 8 ayat 21 sampai dengan 30. Mari kita membuka hati dan pikiran agar firman Tuhan sungguh masuk ke dalam diri kita dan menjiwai seluruh hidup kita. Mari kita dengarkan firman Tuhan. Pembacaan dari Injil Yohanes bab 8 ayat 21 sampai dengan 30. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang banyak, "Aku akan pergi dan kamu akan mencari aku, tetapi kamu akan mati dalam dosamu. Ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang." Maka kata orang-orang Yahudi itu, "Apakah ia mau bunuh diri?" Dan karena itu dikatakannya, "Ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang." Lalu ia berkata kepada mereka, "Kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau?" Jawab Yesus kepada mereka, "Apakah gunanya lagi aku berbicara dengan kamu? Banyak yang harus kukatakan dan kuhakimi tentang kamu. Akan tetapi dia yang mengutus aku adalah benar, dan apa yang kudengar daripadanya, itu yang kukatakan kepada dunia." Mereka tidak mengerti bahwa ia berbicara kepada mereka tentang Bapa. Maka kata Yesus, "Apabila kamu telah meninggalkan Anak Manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah dia, dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Dan ia yang telah mengutus aku, ia menyertai aku. Ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya." Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara dan saudari terkasih dalam Yesus Kristus, Yesus dalam bacaan tadi menegaskan dengan jelas kepada para pendengarnya bahwa ia akan pergi meninggalkan mereka. Yesus pergi ke rumah Bapanya. Ia akan berada bersama Bapanya di surga. Yesus juga mengingatkan bahwa mereka tidak akan bisa sampai ke tempat ia berada, sebab mereka akan mati dalam dosa. Para pengikut atau para pendengar telah sekian lama berada bersama Yesus, juga telah berkali-kali mendengar ajarannya, bahkan telah menyaksikan secara langsung belas kasih Yesus dalam bentuk mukjizat-mukjizat. Namun mereka tetap saja belum mau atau tidak mau percaya kepada Yesus. Itulah dosa mereka.
dengan tidak percaya kepada Yesus, berarti mereka telah mati dalam dosa. Tentu hati yang keras membatu, dan pikiran kerdil dan picik, telah membuat mereka tidak mampu mengimani Yesus. Dan ketidakkepercayaan kepada Yesus itulah yang menyebabkan para pengikut tidak sampai kepada Bapa di surga. Dosa menghambat mereka bersatu dengan Tuhan dalam kemuliaan surgawi. Saudara dan saudari serta para sahabat terkasih, kita menyebut diri umat Kristiani, umat yang beriman kepada Kristus. Pada saat dibaptis, dosa-dosa kita diampuni. Pada saat itu pula, kita diangkat menjadi anak Allah dan menjadi anggota penuh gereja. Sejak dalam keluarga, kita mengalami kasih Kristus melalui orang tua dan saudara-saudari kita. Ketika masuk dunia pendidikan formal, kita mendengarkan ajaran-ajaran Kristus melalui para pendidik dan para biarawan-biarawati. Bahkan, melalui pengalaman pribadi dalam kehidupan sehari-hari, kita juga telah mengalami banyak kasih Tuhan. Tawaran dunia terkadang dirasa lebih menarik dari tawaran ilahi. Godaan dari hal-hal duniawi sering lebih memikat kita ketimbang tawaran surgawi. Kelemahan dan kerapuhan manusiawi membuat kita lebih mengandalkan hal-hal duniawi daripada mengandalkan Tuhan. Kelemahan-kelemahan diri kitalah yang membuat kita melekatkan diri pada hal-hal fana daripada mengikat diri kepada Tuhan. Dengan demikian, kita menjadi pribadi yang mati dalam dosa. Dan dosa itu tentu menghambat kita mencapai keselamatan. Saudara dan saudari terkasih, kita sedang berada dalam masa puasa, masa retret agung, suatu masa pertobatan, bermetanoia, suatu kesempatan baik untuk mengubah sikap dan perilaku secara radikal, sebagai persiapan untuk merayakan misteri Paskah, yaitu sengsara, wafat, dan kebangkitan Yesus Kristus. Masih ada kesempatan bagi kita untuk membaharui diri, untuk bangkit dari kejatuhan dalam dosa, agar pantas merayakan misteri Paskah. Saudara dan saudari terkasih, demikianlah renungan singkat pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi persiapan batin kita menyambut perayaan Paskah. Amin.